Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama Bang Dus. Oke, di kali ini mungkin gue agak lama yang record lagi ya, karena gue ada kesibukan jadi gue agak lama nge-record. Dan sebelumnya di sini kita udah ada updatean terbaru lagi, dan gue baru bisa nge-update lagi nih videonya karena gue punya kesibukan. Sorry ya guys, kemarin juga sibuk di game sebelah jadi agak susah mau nge-record lagi. Dan di sini kita lihat ya, di sini gue udah ganti nama guys ya, bukan Mr. BPN lagi ya, tapi di sini lebih ke Dulz. Oke, kita lihat updateannya, updatean terbarunya seperti apa. A revolution is coming. A restart throughout the world. What restart imminent? Apaan tuh? Loh, kok disconnect? Oh, auto dua kali login, kebiasaan. Sekarang kan kayak gitu ini game. Kita dua kali login. Kalau buat HP-HP kentang ya. Oke, iya. Gue udah ngerti. Ini udah tahu. Di sini gue udah balik ke ini ya, ke hop 101 ya. Dan di sini gue mau ganti settingan dulu karena di sini buildnya kapalnya nggak jelas. Gue bikin kapal tapi malah sempit jadinya. Gue bakal coba ngerubah balik aja deh ke build rumah gue yang lama. Jadi kita langsung blueprint aja, langsung berubah, dan kita kembalikan ke sini dulu ya. Hilang e-floor-nya, nanti kita harus buat lagi e-floor. Jadi kalau untuk e-floor sih, kalau kalian perlu tipsnya nanti gue buatin deh videonya. Sebentar, satu ini. Sebelumnya kita lihat dulu, di sini kita ada for sale, dan di sini sedihnya gue harus general ya, karena udah nggak berlanjut. Jadi gue general aja di sini, tapi nggak apa-apa. Dan ini masih sama, kita ngetap sekali. Selfie fun, 2 more selfie to unlock the next reward complete, 9 selfie to unlock exclusive title. Ya, ini kok sudah kesini ya? Gue mau ngeliat di sini dulu, Bambang. Ini nahkoda ya, untuk ceweknya. Ceweknya keren, kenapa sih? Outfit ceweknya itu pasti bagus-bagus. Sebentar, misinya itu yang ini disuruh pakai siapa nih? Di sini pasti ada nih. Share that hack poster 1 live. Oh iya iya, tahu partnya in selfie itu disuruh ikut take photo of Cina plot. Apaan itu, wadidaw. Kalau sudah kayak gitu mah gue kagak tahu anjay. Jadi di sini kita pakai aja semua di sini ya, kita pencet-pencet aja semua di sini karena nggak tahu itu tulisan Cina itu apaan ya. Dah, oke, biasanya sih selesai. Hop Wings. Astaga, Hop Wings. Ini foto yang baru ini ternyata. Astaga, yang Sailor ini ya, yang Farsail ini ya. Nah, oke, kita masuk ke File Tales ini seperti biasa ya. Biasanya kita dapat box today. Ini tuh biasanya bisa didapat. Aduh, tulisan Cina ini enggak benar ini update-annya. Terlalu ngejar ini update-annya ini. Jadi belum diterjemahkan ke Inggris, sudah langsung update aja nih game. Tapi seperti yang kalian tahu, seperti biasa begini nih, kalian getok kayu, kalian bunuh hewan, getok batu, itu bisa dapat sih kotak-kotaknya. Nanti kalian buka bisa dapat 4 ini ya, dan kalian kumpulin ini ya. Oke, kita ke fortune draw. Fortune draw-nya di sini ada ini Zan batu sama flame tower. Wah, ada yang ini pro player ya. Oke, kita join aja meskipun kita cuma bisa free player gratisan, tapi nggak apa-apa. Di sini dua training tuh udah tadi ya jalan ya. Oke, kita lihat marketnya. Marketnya Halloween ya guys, balik lagi ya Halloween ternyata. Wah, ada mirror nih, mirror yang dulu nih. Keren, anjay. Return enggak tuh? Ini ngapain nih? Effect on any partner, attack it. Oh, attack your partner. Bisa ngetag temen. Emit sempati ke like, tap attack button to sweet beat them. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi. Aduh, ini lu ngapain Bambang? Dah. Di sini trade event ini karena gue kemarin gak berhasil jadi ketukar ya. Dan di sini kita lihat, wah ini festival ini. Ini plan unlock.
Go Hop 15 Where You Faction Revolve New World Plan. Apakah ada misinya? Goblok. Terus kita lihat di sini date hack-nya season 5 ya, dari tanggal 15 bulan 10 sampai tanggal 22 bulan 11. Oke, okay, it's okay, santai aja. As soon as do you want to view it? Ya, boleh. The water. From the Church University of Anna Employees. The Church. Kok gereja ya? Bukan sekolah ya, gereja ya. Coba deh kita lihat. Kita lihat dulu. Aduh. Kan masih sama kan? Masih sama, tapi nanti aja biar aja. Santai aja, gue bakal ngerekord lagi kok, tenang buat kalian. Kita enggak perlu buru-buru. Dan di sini ya bisa kalian lihat ya. Kita ambil. Buset, salah pencet gue. Itu berapa harganya tadi ya? Oke, survival pack-nya gue belum ngambil, ditawarin terus. Dan di sini kita ada cerita ya, jadi restart plan. Bentar kita lihat dulu untuk death hike itu. Jadi di sini kalian bisa lihat 5 floor, 15, 30 kita dapat glow stick ya, auto maple ya. 45 kita bisa dapat auto maple pursuit. Di 60 kita bisa dapat bronze yang seperti ini, seperti gue pakai sekarang. Di 70 baru kita bisa dapat yang ada tempiasnya. Di 80 kita bisa dapat yang ini. 90 kita bisa dapat diamond ya. 100 kita bisa dapat Royal Knight, tapi kita lihat aja nanti. Karena di season 4 kemarin itu 100 aja udah turun ke ini, ke silver. 104 kalau nggak salah, di bawah 104 itu bronze kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita langsung ke misinya aja guys ya. Gimana? Kita ke misinya. Wah, hilang kan? Langsung jadi warna oranye, nggak ada akhlak anjir. Kita ke Hop 101 dulu ya. Kita kerjakan misinya dulu. Hop 101 atau kita buat floor-nya dulu ya, biar gue ngasih tahu juga ke kalian. Cuma ini barang gue banyak anjay, ini harus dipindah semua dulu ini. Ya udah nanti aja lah, nggak apa-apa, gampang aja kalau itu. Di terakhiran juga bisa. Oke, kita ke zone 101, hop 101. Oke, udah ada titiknya. Langsung saja kita datangin, guys. Kita clock in ya. Oh, ngomong dulu sama Rachel. How can I help you? Justin, kita disuruh datangin Justin ya. Kalian bisa lihat di sini ya, di ini kalau mau ngelihat. Mayornya 101. Oke, kita ke ini masih diajak ngomong ya. Biasanya agak ribet nih kalau ngomong. Terus kita ke Victor lagi. Terus ke Jenny, semuanya aja diajak ngomong anjay. Gak ada akhlak. Bliber ya, bukan Bliber. Oke. Okay. Gue kagak suka pakai EAA di belakang. Gue lebih senang pakai ini di belakang. Kelihatan gede gitu. Kita ngomong sama Rachel ya. Klaim, oh iya, klaim sama Rachel. Oke, klaim sudah. Terus kita disuruh apa nih? Di sini set of the new world firewall, di sini spot. Oh, spotnya di sini aja. Oke, terus kita use gitu. Wah, keren, anjay. Oke, terus kita ke Rachel lagi. Claim identity, terus talk with Rachel lagi. Terus kita clock in. Wih, keren anjay, langsung dapat gak tuh daily clock. Oke, daily clock ini isinya apa ya? Acak ya isinya, kalian bisa baca ya, isinya acak. Formula sak mayan. Wih, dapat demen film tuh. Terus udah kita aja kan, biasanya ada kok di sini ya kalau kalian mau lihat story ya. Storynya nggak ada. Permit by notice center fitur good map exploration di sini nggak ada, selesai cuma gitu aja ternyata guys. Astaga, terus ini apa nih new world? Oh enggak, masih berlanjut. Kita ini bisa climb ini next. Oke, kita climb lagi. Oke, udah kan, sekarang kita kedua.
Oh, dia ada jamnya, guys. Ini kalian bisa lihat ya, 10.17, 10.29, 11.06. Ada jamnya. Ini pencet apa ini? Udah gue klaim semua, Bambang. Kenapa ini masih ada titik merah? Ya udahlah, nanti kalau udah kebuka baru kita lihat ya. Terus nanti coba langsung lihat height, nanti gue mungkin pisahkan sama videonya ya. Gue pisahkan. Jadi di sini gue ngasih tahu ini sekalian gue buat airflow lagi. Jadi untuk airflow sendiri itu buatnya enggak susah sih. Oke, sekali lagi gue bilang guys, karena gue mainnya nggak mentingin grafik di sini ya, tapi gue lebih ke gameplaynya gimana. Jadi gue akan ajarin kalian sedikit cara ngaturnya. Nah, jadi kalau bisa kalian yang taruh di pojokan sini aja. Nah, terus yang ini kalian harus bisa pasang, gue ngasih tau garis besarnya aja ya. Karena ini pasti tarik garis lurus. Kalian membutuhkan sekitar 30, kalau nggak salah kemarin gue 34 lah. Buat aja 35 lah pokoknya, buat di depan sini doang. Ini versi fullnya ya gue kasih ya. Jadi kalian kalau mau pasang itu harus seperti ini. Ntar sabar, sabar guys, jangan nafsu karena nggak baik. 32 tuh, kalian membutuhkan 32. Jadi di sini kalian pasang satu di sini ya. Susah amat sih. Nih. Nih, kan ini kan harusnya satu ya. Oh, satunya bisa di situ ternyata. Wah, salah. Bentar, supaya nggak hilang kalau kalian salah pasang, jangan lupa ini ambil ya nurse ini. Nah, ini kalau ini kalian barang kalian nggak bisa hilang nih. Karena dia balik ke tas. Nih, kan tandanya recycle kan. Dia bakal balik. Ini tri kah? Ini ganggu pantas kambing. Dah, kita build lagi. Terus kita defense. Nah, kan bisa kan? Tadi gara-gara ada itu, guys. Nah, kita pasang. Nah, ini tuh dua jatahnya. Jadi di sini patokan kalian memasang di tengah ya. Kambing ini ngalangin aja nih. Bentar dulu, gue kasih patokan aja biar kalian tahu. Sudah ya? Sudah belum sih? Oke, sekarang kita build lagi defense. Nah, ini kan sudah tak ikut tuh rata. Nah, pas kan? Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, kalau sudah kayak gini kalian tinggal ikut ke depan aja. Ikutin sama yang dua itu. Tapi ingat, ingat ya. Sebentar. Nah, sampai di sini, ini kan batas tuh. Kalian bikin ini. Amo, kalau kalian nggak mau mau rapi kayak gue sih. Kayak di video-video gue sebelumnya kalau gue solo. Nah, ini taruh sini aja. Gue biasanya nyiapin satu. Mana satu itu ya? Oh, nih. Jadi biar nggak jauh gitu maksudnya kalau mau naruh yang dari email ke lemari. Kambing susahnya. Astaga. Tuh. Tuh, nggak bisa dong. Ya udah sini aja nggak apa-apa. Nah, terus setelah itu defense-nya lagi kalian taruh di sini ya. Kan itu gini tuh, ini kan lurus tuh. Nah, gini kan lurus tuh. Lurus sama apa sih? Anjir, kok lari-lari sih? Nah, gini kan lurus tuh sama yang sana. Kalian ambil satu langkah ya, agak ke samping sini ya. Untuk menghindari yang di sebelah sini itu nanti kalau kalian masuk camp pasti ini sebelah sini nih tempat taman. Ya, dia tidur. Tempat taman. Jadi kalian supaya nggak lewatin pagar, kalian agak ngambil ke kiri ya kalau dari depannya. Karena di sini pagar. Nanti kalau kalian taruhnya lurus sama yang belakang sana, di sini lewatin pagar yang di sebelah sini sama pagar luar bakalan terbuka sedikit. Jadi ambilnya agak segitu aja. Ini udah sampai pojokan ya, sampai depan. Ini untuk menghindari kalian antisipasi dari serangan invasi kalau kalian kena. Udah ya. Ternyata udah. Sekarang kita ke sini.
Nah, ini kalian bisa ngikutin ya, ngikutin sama garisnya ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Nah, kalian bisa ikutin ya. Jadi tinggal ke sana, ikutin ke belakang sampai belakang. Kalian tinggal penuhin aja, tinggal diikutin aja. Nah, sedangkan gue biasanya masang ini. Yang di sini itu kan bolong tuh. Biasanya gue pasti ratain sama ini. Dan ini selalu gue buka publik ya. Gue enggak pelit ammo soalnya. Walaupun ada e-floor, gue enggak bakal pelit ammo. Terakhir gue buka publik, tapi kalau kemarin pas cohapan ada yang nutup ya udah, mohon maaf. Bentar. Nah, di sini sebenarnya kalau enggak pakai ini bisa enggak pakai lemari kecil ini bisa 6 ya, tapi di sini karena gue udah make, jadinya bisanya 4 aja masangnya. Karena di sini nanti enggak ada jalan kalau ditutup. Nah, di sini bisa sih, tapi di sini ngelewatin pagar nih pasti. Nah, enggak apa-apa sih, tapi 5 cukup lah. Kalian 5 enggak cukup ya? Boros banget kalian berarti. Nah, ini gue taruh sini nih. Jadi kalau kalian mau main-main ke menor gue, nah kan open public, habis semuanya bangke, astaga, gara-gara gue open public. Ini juga masih penuh kok. Itu aja yang habis, masih penuh. Oh, ini open public aja. Nah, ini open public. Oke. Jangan di open public 2 itu deh. Ini friend aja gue kasih yang berteman sama gue. Oke, nah ini nanti tinggal gue rapikan. Jadi kalau kalian mau bikin ya silahkan ikutin gue ya. Ini tinggal dipenuhin aja kok, penuhin sampai sana, habis itu kalian tinggal pindah camp, tinggal masuk ke campnya. Jadi mungkin itu aja dulu video dari gue ya. Untuk death hack-nya mungkin nanti malam gue baru bakal jalan, gue bakal ngerekord nanti malam, mungkin besok-besoknya baru bisa gue upload ya. Oke, untuk kalian hari ini jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Untuk hari ini, and see you next video.